Idul Adha merupakan momen yang tepat untuk saling berbagi. Karena setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam merayakan Idul Adha yang disunahkan untuk berkurban. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat RT 10 Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, yang juga melaksanakan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha. Dalam hal ini, M. Ali yang merupakan Ketua Umum Masjid Darul Mutakin, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, mengatakan, dari tahun ke tahun, antusias masyarakat untuk berkurban semakin meningkat. Berawal dari satu ekor kambing, hingga pada tahun ini masyarakat mampu mengorbankan dua ekor sapi. M. Ali juga berharap pelaksanaan kurban ini mampu menumbuhkan semangat untuk berkurban bagi masyarakat sekitar. Ya makanya kami kan sekarang ini tidak terlalu melibatkan orang lain, tapi kami siap menerima. Tapi sementara ini baru lingkungan terdekat saja. Jadi kami tiap tahun itu ada, dan itu diberikan kepada sebatas mana terjangkau lah. Misalnya nah hari ini kan jumlahnya alhamdulillah lebih banyak ya, dua sapi ya. Kalau dulu sapi satu sama kambing berapa dulu ya? Satu apa dua? Tiga apa dua? Kalau sekarang nih kami dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Kilonya agak lumayan, jadi pemberiannya